yang kakek-kakek lawan yang muda. Wah, anjir kakek. Tapi kayaknya lu lawan dia seru nih. Udah. Lu lawan dia seru. Lu main lu. Nih, taruh ya, Sam. Ini kamera dari mana ya? Tolong dong, aduh. Ayo dua-dua. Rafi butuh privacy. Lu lawan jepret berani enggak? Gua ditantang topik diet, bro. Lu lawan jepret berani enggak? Berani, ya, takut. Jepret. Ya elah. Jepret lu takut sama Desta. Jepret, gua enggak perlu latihan lawan lu. Ah. Lempar servisnya. Gimana sih, Mas? Harus dilempar bolanya, enggak boleh kabur kaku. Front ini. Hah? Harus di atas. Nah. Boleh sekali dong, enggak boleh. Harus di atas sini, harus di atas meja. Oh, tangan. Boleh sekali sih, enggak boleh. Harus di atas meja. Gitu. Nah, gini. Wah. Gini kan bego, bener. Enggak ini, enggak oke. Okay. Gini juga boleh, Bro. Atasnya gini boleh. Enggak boleh. Gini. Di atas meja, di atas meja. Di atas meja lagi gimana sih? Gitu. Dia tuh hamil, jadi mau dicek dulu apakah benar, ya kan? Sama matanya dia tuh kenapa sih? Di sini aja. Aku belum ada cek herpes nggak? Apanya matanya ya? Itu harus cek herpes ya? Kalau herpes bisa nularin manusia nggak? Beda herpes ya? Minta underpad mas? Underpad yang bawah itu, yang bawah itu loh. Terus ini cek bu? Beda sih. Aku izin cukur ya? Boleh ya? Kayaknya? Ah, gak hamil? Enggak. Serika mah bilang katanya kayaknya hamil si Irul. Ini hoax nih kayaknya nih. Emang apa pertanyaannya mbak? Katanya ini mah besar katanya si Irul. Hoax nih, Irul! Sumbernya. Ya udah kita USG dulu. Tapi aku izin cukur. Iya. Gak apa ya? Enggak ini kayaknya mah. Hah? Mau lagi kita lihat. Tapi perutnya gede dong. Iya. Tapi enggak tahu, kita enggak tahu. Iya, coba dulu. Kalau gede kan 20%. Kalau apa? Soalnya kemarin dia enggak mau dikawin lagi. Iya. Mudah-mudahan ya. Mau suruh kawin. Apa jangan-jangan dia tuh enggak bisa tuh si Kuki? Emang sih. Jago. Jago. Iya. Pas baru dicampur aja udah langsung. Iya tapi nggak tahu. Iya langsung kawin malam itu. Iya. Langsung ngek lo. Dia. Enggak. Iya. Kalau ngek itu udah dapet bu. Iya. Tapi
dikejar-kejar terus, jajannya dapet-dapet. Sampai berjam-jam kita nungguin lo. Si Rafata lagi nanya gini, kayaknya si Madeline hamil deh. Hah, bisa hamil? Dia kan kawin, gimana kalau kucing kawin? Aduh. Repot deh nanya-tanya sama papa deh. Aja di sini bulunya lebih bagus loh. Daripada di sini bulunya lebih bagus daripada di sana ya. Enggak bau juga kan? Enggak. Tuh, enggak bau di sana mah. Bau lah, ya, Rul. Rul, kata dokter kayaknya mah enggak hamil ini mah. Kamu mah hoax ya. Hah? Enggak hamil. Kan ibu sendiri yang lihat. Iya, setiap malam lo saya yang suruh dia kawin. Kita buktikan ya. Maaf ya, nanti tunggu ya. Anteng. Dia mah sebenarnya mah baik, suka sama manusia si si Puki yang agak ini nih. Belum ya kayaknya mah ya. Gede sih tetenya. Hah? Besar. Lagi gede. Itu normal apa enggak tuh? Enggak tahu. Tanda-tanda sih. Tanda-tanda. Kita bikin deg-degan aja ya. Hoax kan ini. Iro nih benar-benar ya, kamu suruh dia kawin enggak mau. Apa nih? Kawin lagi Bu soalnya. Iya, makanya padahal berapa hari mau terus ya? Iya. Diam aja. Dia kan sebelumnya dia enggak mau lo dikawin sama siapa juga enggak mau. Baru lagi. Baru dicek, baru dicek. Oh, kita mau punya bayi lagi loh, kalau enggak jadi punya bayi lagi apa enggak ini? Si itu kawinin aja loh, kasihan iya. Ya udah si Mochi suruh kawinin ini sama dia nih. Sama dia enggak apa-apa. Ya kan? Ya udah gampang lah. Gampang lah udah. Kawin aja dulu kasihan. Ya dok. Ya kan dok. Baik ya. Iya. Tidur lagi malah. Ini boneka ini. Kemarin tuh kan sempat dilepas. Terus dikejar sama dia. Iya. Heeh, makanya sampai jatuh dia. Enggak jatuh dari sini. Kirain dokter jatuh dari tangga. Nah, ini jatuh dari tangga dari sini loncat, jatuh. Karena dikejar sama si itu. Mau dikawin. Tapi dia enggak mau, udah marah-marah. Iya, udah marah dia, padahal dia mau tadinya. Orang dia abok terus. Sampai jam 12 lewat nungguin dia. Iya, kita dulu. Tiap malam kan. Ayo dulu kita lepas dulu Rul, tiap malam gak mau. Tiba-tiba suatu hari gak mau lagi kan? Iya. Terus saya bilang, wah ini kayaknya mah ini tanda-tanda nih. Kalau bilang kita bisa bilang ke dia. Kalau lagi hamping. Kalau bunting bilang. Kalau gak bunting, tak masih. Bunting pun juga masih ada di rahim sih. Kan bisa, hati-hati. Kan kalau kucing kan bisa dari bapak yang berbeda ya kan? Kalau dihabak sama orang lain lagi bisa aja tuh satu anak punya siapa, satu punya siapa. Iya ya kan dok? Iya, kalau kucing. Kalau kucing bisa aja. Jadi misalnya 2 atau 3 Iya, misalnya juga. Dia setiap hari emang enggak tahu mau kucing siapa, mau kucing apa aja. Bisa-bisa anaknya dari kucing berbeda, bener kan, Dok? Tuh. Oh. Karena dia enggak ada ovulasinya, waktunya kapan aja ya, Dok ya? Dia super ovulasi. Iya, bisa banyak. Bisa banyak gitu. Aku diapain aku? Kakak, ada bayi di perut Madeline. Si Ryanza pasti nangis kalau ngeliat kayak gini. Oh iya. Dia kan setiap hari, walaupun agak di setengah dibully sama dia ya. Tapi si Ryanza tuh sayang banget, dia tuh pengen, si Ryanza tuh pengen banget ngasih makan, tapi kucingnya dua-duanya gak ada yang mau dikasih makan sama dia. Lin, tiap ada kan. Bener gak sih dok kalau misalnya apa jumlah anaknya tuh tergantung dari puting yang besar berapa? Enggak. Tapi biasa kalau anak pertama biasa paling satu ya, walaupun iya. Ah nggak juga sih mbak, tergantung masa? Dia berapa kali kawin. Oh gitu ya, sering sih harusnya. Semalam berapa? Iya, semalam aja berapa kali dia habak terus. Semalam? Enggak maksudnya, dalam waktu satu malam itu tuh bisa berapa kali? Tapi nggak tahu ya masuk apa enggak, nggak ngerti juga sih. Enggak, kadang-kadang siang malam juga kita buka kok. Kejar-kejaran gitu. Ujung-ujung itu biasanya melakukannya juga sama ngintip. Kadang-kadang juga kayaknya dia sulit ya. Karena di si Kuki kan gede ya badannya ya. Jadi kayaknya tuh antara bisa apa enggak sih si Kuki. Nah. Ayo. Cek sini yuk. Apakah saya akan memiliki
cucu lagi. Cucu. Lin, kamu teh hamil enggak, Lin? Lin. Lin. Sini, Lin. Sini, Lin. Bismillahirrahmanirrahim, Lin. Apakah kamu hamil, Lin? Bisa buat USG manusia? Enggak ada. Bener enggak? Canda USG. Enggak. Bener enggak? Jadi ya. Ayo. Beri jahe si Lin dulu. Mas Zero minta tisu dong. Lin. Aduh, dicakar. Kamu kali rol pegangin. Masa aku yang megang, aku yang USG. Masa harus aku yang USG? Lin. Miro. Tolong ya. Dia udah bete. Dingin, Neng Lin. Dingin, Neng. Sebentar ya, Neng. Lu ada kepalanya dong? Iya, yang WSG SM. Gak ada. Minta-minta mah, bro? Iya, gak buat sini. Ada. Masa? Tapi masih kantong ya. Berarti dia udah pasti, kalau udah kantong pasti harusnya ada. Semoga maksudnya berkembang gitu kan, dok? Mana, dok? Itu ya, dok. Yang bulat itu, bukan? Ihi, satu. Kita cari PU-nya dulu. Bukan, Bu. Kecewatan akhirnya lagi. Ini kantong kumi ya. Potongannya kesini, nanti ke sebelah kiri. Bentar ya, Lin. Satu, dua. Ih, baik banget, jangan loncat-loncat ya. Loncat-loncat ya. Kemarin loncat dari tangga dong dia. Enggak sampai sini ya, enggak? Udah ketemu tiga enggak? Tadi sudah tiga. Itu cuma satu. Satu ya? Dua. Dua. Baru ketemu dua. Tuh. Oh iya, satu. Itu tadi ya, satu. Itu dua. Bulat. Sabar. USG, Pak. USG mau lihat cucunya. Boleh di bawah. Sebentar, Lin, sayang cantik Mama. Aduh. Ya, ini kakinya lurusin. Dua. Lin, ini berhasil. Maaf, cinta. Maaf, cinta. Sayang. Aduh, udah sayang. Oh, maunya duduk ya, dah, wes. Baiklah, tapi nggak bisa tahu usianya ya, Mbak. Maksudnya kita tahu positifnya. Tapi kurang lebih berapa minggu? Hitungan aku 2 minggu. 2 minggu ya? Dari kawin. Lagi minggu di minggu. Tambah 10 hari. Dari kawin tambah 10 hari. Kawin terakhir tuh berapa ya? Nggak tahu. Aku apa kok? Dari pertama kali kawin ya? Aku ada kirim video sama dokter soalnya. Siap. Itu ya, satu. Satu. Kalau misalnya ada yang dua kantong, ada yang lebih gede. Kapan sama? Aja, Lin lagi diperiksa sama dokter. Kapan sih? Lin sini deh, sini ada bebinya, ada bebi deh. Sebelah bebi. Kenapa Pak Lin berani kok? Tuh, biar Madeline berani, pintar sekali Madeline. Tuh lagi dicek, ada bebinya dua tuh. Sebelah kiri ada dua ya. Tuh lihat itu. Tuh. Iya. Ya, Om Dewa pegangin tuh. Tuh lihat tuh ada babynya. Tuh Madeline enggak apa-apa kan? Ini bukan ya. Jadi harus masuk dong. Jadi iya, Bobo ya. Madeline-nya Bobo. Bobo. Iya, Bobo. Dia udah tidur. Pasrah tidur ngantuk dia. Mama gigi Bobo. Mau deket Mama gigi ya, Dek. Ada mau di situ deket Mama. Sini. Mama duduk sini sama Mama. Sini, duduk sini. Permisi. Dan ini isinya apa itu? Dia lagi bubuk. Dia lagi diperiksa sama dua, satu. Berani ya Madeline ya? Diperiksa di gini. Ada babynya tuh. Madeline kan cewek. Jadi dia punya baby tuh. Tuh. Mau lihat baby kucing nanti ya? Iya, Nan? Iya? Iya?
Jika ketemu ginjal berarti sudah tidak ada kesalahan ya. Iya. Dua. Antara lu atau tiga ya? Tapi dua ini yang lihat kan kalau kawin lagi makanya tuh. Dua babynya tuh. Tuh. Ini siapa jadinya, Mbak? Cookie. Dipanggil sama Ryan tuh Cookie. Jadi udah Cookie lah namanya. Nggak jadi M lagi udah nggak Cookie. Ini Lin. Nama si Lin. Si Lin. Salin. Si Lin. Lin, Lin, sabar ya Lin, gitu ya, dicek dulu sama dokter ya Lin. Lin bobo Lin. Berarti nggak boleh mandi dulu ya dok? Nggak boleh mandi. Sampai lahiran. Nggak, sampai lahiran. Alah, bau lah Lin. Masih kecil ya. Seka dulu, seka dong, seka. Semoga apa sih belum terhitung ya, nanti mungkin minggu depan atau dua minggu lagi. Ya. Oke. Okay. Jadi belum tahu kapan ya? Kemungkinan? Kemungkinan kalau sekarang 29 minggu. Berarti sekitar ya, sebulanan lagi ya? Sebulan lebih? Ini baru 2 minggu sih usianya ya? Ya kan kalau 2 minggu, kalau 2 bulan kan sekitar 1,5 bulan lagi berarti ya? Sebulan. Ya November lahiran. Ya sama adik dong, nanti ulang tahunnya nanti. November pertengahan ya. Berarti sesuai dengan kemarin masa kawin ya dok? Yes. Tuh. Minggu depan tuh. Udah bisa dihitung sih. Aja. Aja ya. Tapi itu ada bayinya enggak, Dok? Buat kantongnya. Ada bayinya. Ada bayinya. Selamat ya. Lin, selamat ya Lin. Lin hamil. Sedih dia. Lin enggak jadi hoax. Lin hamil, Lin. Lin tahu kira tapi. Kira kalau pakai pita stroke kamu ini. Gimana caranya? Ya Lin, dilap dulu berarti ya. Enggak, posisinya soalnya enggak memungkinkan untuk mama ya, Bu, mau jadi nenek lagi. Jadi apa ya? Posisinya hamil. Selamat ya, Cookie. Cookie, kamu berhasil laki-laki sejati. Jreng. Enggak sia-sia. Nanti kita jagain ya. Babynya nanti keluar dari Lin ya. Oke. Oke. Iya. Nanti aja jangan dikagetin dulu Linnya ya. Ya, disayang ya. Karena dia lagi hamil. Apa? Amil. Nanti mau punya apa? Lin mau punya apa? Bebe. Iya, baby kucing ya. Bebe. Iya. Baby shark. Eh, bukan baby shark, baby kucing. Baby kucing bukan baby shark. Nah, nanti Lin punya baby kucingnya nak ya. Oke. Disayang ya. Lin selamat ya. Bismillah bentar lagi jadi ibu ya, Lin. Lin udah udah dicek udah. Udah Lin istirahat ya Lin. Makannya ganti nggak? Apa kasih vitamin? Pakai yang kitten aja. Oh yang kitten ganti makan. Lin disayang loh Linnya ya, jangan dinakalin ya. Ya Linnya disayang ya. Ya tuh udah nggak punya bulu. Bulunya copot tuh si Lin. Wah, bulu. Lucu ya, Dek? Lucu ya. Sayang. Lin, gimana, Dek? Lin, mukanya. Aduh. Cookie? Oh, mana Cookie? Lin, mana Cookie? Sebulan setengah lagi, Dok. Mana Cookie-nya? Buka. Buka. Mana Cookie-nya? Mama nih. Ini salah. Suka diginin, wah begitu yang kagetin, lagi gitu. Sini, nanti kopi sembarangan. Sini, papa rapi. Papa rapi. Bilang, aja, bilang. Selamat ya Madeline hamil gitu. Selamat ya. Selamat hamil gitu, nanti punya baby gitu. Tanya Madeline mau punya baby. Panggil dia. Nanti babynya kembar. Sini. Enggak ditendang. Ini. Enggak mau dia takut sama adek. Dia takut kucingnya sama dia. Dek, bilang selamat gitu, Dek. Udah ya, Linnya dimasukin lagi ya, Lin ya. Lin selamat gitu, Dek. Mani. Mau. Enggak, jangan bulu. Jangan. Ada bulu, Dek. Nanti lagi yang lain. Dek. Nanti dulu ya. Lin selamat gitu, Dek. Bilang, Lin, selamat Lin gitu. Asam folat enggak perlu. Iya, perlu. Hai, Pak, minumnya gimana? Nanti saya kirimin ya resepnya ya. Tuh, Rika berarti ada vitaminnya ya. Nanti kasih asam folat. Nanti dikirim ya, Dok ya. Biar enggak siap. Dek. Ada dokter lagi.
Mama udah ada babynya belum? Coba tanya ya. Dia cek apa sih kayak lo? Apa sayang? Baby. Mama udah ada baby belum? Baby mama. Mamanya belum cek juga. Enggak. Lagi panjang deh urusannya. Apa gitu? Udah si Lin biar masukin aja nih. Benda, mama babynya satu dua. Ini cookie. Ya, cookie. Dia senang sama laki-laki, Bu, lihat. Siapa? Itu Madeline anteng di dalam sama laki-laki. Kakak mana kakak? Hah? Pasti dokter gitu deh. Bulu. Iya, bulu. Bu, maksudnya 25 kilo ya. Dek, Madeline tuh dari dalam, Dek. Kamar yang mana? Kemarin kan yang gantung tuh bisa diturunin gitu ke pas gua gitu tuh kelihatan bruk gitu. Dek. Tuh Madeline. Tuh Madeline tuh. Tuh udah. Dah Madeline, lu bawa sini dulu.